guys, welcome back my YouTube channel. Oke, balik lagi bersama saya Dewa Yudi. Kali ini aku akan review sebuah produk yang ini geram banget sebenarnya, pengen dari dulu gitu. Cuman juga paksaan dari teman-teman harus review produk ini. Nih guys, nama produknya. Dari semua produk ini aku tuh pertama suka, penasaran banget, pengen hijrah tuh ini produk ini. Ini kan segini tuh harganya terbilang sangat mahal atau enggak sih, cuma mungkin ada yang mahal ada yang enggak sih. Share sama kalian apa yang aku rasain sama pakai 2 bulan. Yang pertama, buat kalian yang enggak suka paketan, jangan beli skincare yang paket. Glow tuh mengklaim bahwa yang aku beli itu skincare ini jangan dimix sama skincare lain. Maksudnya tuh mix tuh pakai skincare yang lain gitu. Jadi buat kalian yang emang gak suka fokus ke satu produk, misalkan satu paket MS Glow, ya jangan. Kayak aku paling gak suka, ternyata aku milih gak suka yang paketan, karena ternyata yang paketan, keluar dari paketan tuh bagaimana kan? Gimana keluar dari paketan? Kayak gitu sih yang pertama. Yang aku rasain tuh, kita kalau pindah dari skincare lama ke skincare baru, kalau produk ini mengklaim bahwa harus berhenti 1 minggu minimal 3 hari. Sedangkan aku ya guys, more info buat kalian, aku cuma tahan 2 harian gak pakai apa-apa, dan aku coba pakai si produk ini. Yang aku rasain sih itu ya, kalau pindah ke skincare lama ke baru, bukan berarti kita nerusin perjuangan si skincare lama. Enggak, ternyata guys, jadi malah berasa dari nol lagi gitu kan. Ketika aku coba pakai skincare ini, maksudnya dari nol, aku ngerasain banget waktu 2 minggu menggunain si MS Glow. Ternyata tuh yang pertama face wash-nya tuh bikin bright, cuman ketika aku pakai si serum sama si brightening cream, itu bikin muka kayak redup, enggak bikin. Emang sih kita bikin glowing, cuman glowing yang natural banget, nggak bikin yang memperbaiki muka. Itu sih yang aku rasain pertama kali pakai seminggu dua minggu. Cuman yang ketiga, ini tuh kayak misalkan ada progres buat dari skincare, ada progres, cuman progresnya tuh sebulan baru kelihatan progres dari MS Glow. Kalau aku ikutin hasil dari muka aku sih gitu. Cuman yang hasilnya tuh enggak gimana-gimana. Emang kayak misalkan bikin glowing. Ini aku enggak pakai apa-apa, cuma pakai face wash. Emang sih bikin glowing, cuman ya enggak bikin mengatasi si jerawatnya tuh hilang. Malah ketika aku pindah dari skincare lama, kayak misalkan Garnier yang wasabi, terus yang Pore's Mane, itu nggak ada jerawat ketika aku pakai si MS Glow. Emang sih bikin muka lebih cerah, lebih glow, cuman ada aja jerawat, kayak keruntusan muncul, tumis. Ini emang kayak apa ya, kayak nggak tahu ini produk ini hasil dari mana, atau hasil dari aku yang sering banget nyampur skincare, atau cuman ya aku ngerasain lebih baik tuh ketika si skincare aku ditambah sama si snail, terus sama si ini guys, si toner ini sih, cuman pakai ini aja, cuman gak tahu itu tuh lebih baik atau lebih buruk sih ya, aku kurang tahu juga.
Okay, yang keempat, yang aku rasain dilema. Kenapa dilema? Gak tahu ketika serum udah habis, yang lainnya tinggal sedikit. Lanjut enggak. Pokoknya itu yang bikin hati, aduh, yang mana? Cuman dipikir-pikir, lu bayar 350 dapetin ini produk. Ketika ada orang yang masih tahu, mending produk atau klinik tapi dapat produk. Contohnya dermis. Oke, aku pikir-pikir lebih baik dermis kayaknya. Kalau misalkan MS Glow kan 350. Kalau misalnya dermis 300, 400 udah dapat produk, udah dapat perawatan. Paketan, tapi aduh aku makin bimbang kalau misalkan urusannya paketan. Aduh bimbang. Terus kalau misalkan kita klinik, okay, itu ngaruh ke dokter ya. Jadi kan main dosis dokter, skincare dokter. Tapi kan aku nggak mau masuk lagi ke paket-paketan. Aku pengen murtad dari skincare ini. Cuman ya ini cocok banget sama kalian para cowok yang emang pengen simple, pengen gak ribet. Cuma ada 4 rangkaian kan kita bisa pakai facial wash, serum, terus sama yang krim, semprot-semprot, udah pakai apa sunscreen, udah simple aja kan. Cuman ini bagus buat kalian yang sedikit jerawat, nggak banyak jerawat, yang kayak breakout. Ya aku saranin pakai aja si MS Glow Formen ini. Cuman kalau yang breakout nggak terlalu aku saranin, soalnya ini lebih ke buat glow. Emang sih ini kan produknya MS Glow, pasti ngeglow. Aku suka produk ini, cuman aku mau berhenti soalnya aku nggak suka yang paketan. Aku pengen bebas, maksudnya bebas tonernya apa, misalnya loss-nya apa, serumnya apa. Aku pengen bebas dari kata paketan. Okay, itu yang aku dapetin selama 2 bulan kurang pakai MS Glow Formen, dan ini hasilnya. Bakal pakai ini produk, nunjukin ke kalian. Aku udah cuci muka, aku pakai si yang toner. Ini toner dari Cream and Clear. Buat kalian sih kalau mau paketan boleh, cuma pakai di sekolah aja. Cuma aku mau pakai ini. Toner itu murah, terjangkau maksudnya tuh. Jadi cocok buat pemula pakai skincare atau cowok yang gak terlalu mau ribet. Ini boleh banget dicoba. Kenapa sih harus pakai toner? Karena kalau pakai facial wash tanpa toner nggak bisa balikin pH kulit kita kembali ke normal. Terus kalau pakai toner kita bisa cepet si skincare selanjutnya bisa cepet meresap ke muka kita. Itu guys, jangan lupa ini harus sampai kering. Itu kalau emang pakai Wesco tuh bikin glow hijirnya. Pakai dari Snail yang NSP. Ini favorit banget. Cuman kalau kalian mau beli, kalau mau yang cerahin yang Promete. Cuman aku beli yang Snail karena ini kan ada radang dari jerawat ya guys. Ya. Pakai si NSP harusnya kita pakai serum. Ini serum guys. Pakai serum, cuman serum ini habis. Ini sebulan juga udah habis guys serum si MS Formen. Ini bagus sih bikin bright terus cepat menyerap.
juga guys, udah sedikit, udah mau habis. Semprot-semprot kalau misalkan buat pagi kita semprot-semprot si sunscreen. Ini guys, ini hasil dari si MS Glow. Jadi buat kalian yang masih penasaran banget pengen beli, silakan beli. Aku nggak bikin kalian mau atau enggak, itu terserah kalian. Kalau dari aku ya, yang tadi aku rasain, kalau mau beli silahkan, harganya 350 udah dapat sepaket. Kalau nyaman lanjutin, dan buat kalian semangat, pokoknya jangan dulu mengklaim produk ini negatif, karena produk ini tuh butuh step. Per minggunya tuh ada hasil. Jadi buat kalian yang sabar-sabar aja, jangan pernah aku pengen cepet itu, jangan. Dan so buat kalian yang punya pengalaman yang sama tentang si MS Glow dan penasaran banget atau ada yang gak dijawab, itu kan glowing kan, boleh banget like, komen, dan nanti kalian bisa request apa yang harus lagi di review, boleh komen, dan jangan lupa subscribe. Sekian dari saya, segitu aja video review MS Glow yang kalian mau, yang teman-teman gue maksa banget. Oke, saya Dua Yudi, see you.